A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya zal quwwatal matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idz fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai ke 104. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa ataynahum wa hum yusalluna aw kama qal. Sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di tengah hari ini kepada nabi besar kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sekalalah kita sampai waktu, sampai ketika seminggu sekali kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu di kampung payung kita ni. Maka alhamdulillah, di petang ni masih lagi kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua, hamba dan demo, boleh kita mengaji, boleh kita belajar, boleh kita berdengar dengan sekadar yang kita mampu di hari ini sebelum kita hambuh nafas kali terakhir, sebelum demo usung kita pergi kubur, sebelum demo kambuh kita pergi kubur. Maka alhamdulillah, serba sedikit masa yang Allah Ta'ala duk beri lebih kita lagi ni, boleh kita isi dengan ilmu-ilmu agama ataupun perkara-perkara yang sangkut paut dengan amalan-amalan kita. Karena benda ni lah yang akan menjadi bahan-bahan benda-benda bekalan-bekalan kita yang nak tolong kita, yang kita nak tupai dia di akhirat esok. Kerana memang janji Allah Ta'ala kepada kita begitu dah. Amal ibadat kita ni lah yang kita mesti kena laku di hari ni. Ada ibadat kita merupakan mesti wajib kena buat. Ada ibadat kita merupakan sunat, harus kita buat, ikuti suka hati kita buat. Maka semua saat itu menjadi bekalan yang kita nak tupai di akhirat lagi akan datang. Ah, dimakialah tengah hari ini pun kita akan belajar sikit sebanyak masa yang Tuhan beri ni. Ambo demo, ambo boleh royak, demo boleh dengar. Ambo boleh ngajar, demo boleh ngaji. Ha ni mudah-mudah sebelum ambo mati, sebelum demo mati. Hari ini hari tak mati lagi, ambo tak mati, demo tak mati. Pertemuan kitanya di rumah Allah Ta'ala ni setiap seminggu sekali. Hari Sabtu lebih kurang pukul 2:30 insya-Allah Ta'ala. Dan ambo mati, demo mati, dimakia kosong. Orang lain pula naik gatinya. Ha, kita sama-sama duduk dalam kubur dah lah. Apa hak kita ngaji tu kenyataan selalu dah. Mari satu persatu yang mana kita belajar di hari ini. Hani nak ayat kata sama taro je. Sama taro je. Tak ada kata berasa lama dak. Nah, tak ada berasa lama dak. Nak ayat kata Allahu akbar. Muda-muda di hari ini gifrak. Ha, gifrak dah. Ha, neh, muda-muda nak ayat kata. Beringatlah kita. Dari mogi kambuh kubur tok kada habis angin-angin selalu dah. Maka hari ini apa nak cerita ni? Minggu kemarin kita cerita tentang apa nama ni? Tuhan suruh cari takwa kepada dia. Suruh cari jalan seboleh-boleh nak dapat takwa. Kerana pengukuran Tuhan ni takwa yang paling tinggi sekali. Nak kata orang tu molek, orang tu tak molek, ukur di takwa. Kalau takwa tak ada, sedut akulah. Nah, tak sedut mengaku dirilah. Nah, kata kita molek kalau tak ada takwa. Kerana eci, tali eci Tuhan ni duduk di takwa. Ia suluh situ. Ia tak suluh di rupa parah kita. Tak suluh di harta kekayaan kita. Tak suluh di bijaksana kita. Ha, tak suluh di kedebel kita. Hanya dia suluhnya ialah takwa. Tu kita ngaji dah. Ha, minggu kemarin. Nah. Maka hari ni kita nak mengaji ke apa nama? Hari ni kita nak mengajinya ialah Tuhan duk cerita kita di hari akhirat esok. Kita di hari akhirat esok. Ha, tu kita di hari akhirat esok. Macam mana kita di hari akhirat esok? Yakni kita di akhirat esok ni Tuhan kata tak boleh tanya menanya lah. Dan juga akhirat esok ni nak ayat kata kita ni kena timai amalan. Bila timai amalan, kita boleh tetulah kata kita ni neraka ke syurga. Bila amalan kita pergi berat balik pala, insya-Allah kita akan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Tapi kalau amalan kita tak ada, kita menuju ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dua pilihan di akhirat lagi akan datang. Tapi nak siapa tu makan guna masanya, habis-habis letih.
Jatah habis jatah, tino habis tino. Oh, habis kederak kita. Hmm, tu nak ayat kata, sikit lagi nak jumpa dak pai kita ni. Kalau tak padu di hari ni, kalau tak tedar di hari ni, kalau tak sedia di hari ni, ha boleh letih. Letih besar sekali. Tak pernah orang letih lagi. Orang duk buat rumah hari ni tengah panas klik-klik tu. Duk gaul seming, duk gapo. Duk apa ni, duk paku kayu kelepung-kelepung tengah panas. Duk gaul seming, duk buat rumah batu semua, tak sama dengan hari akhirat kita nak pergi esok. Nah, tu kesesoan di tengah jalan. Sekso nak jumpanya, nak menuju ke alam akhirat. Nak sampai ke hari Senin. Bukan mudah. Tapi kalau kita sedia, kita akan Senin. Senin. Siapa sup Senin? Nah, tu keadaan kita lagi akan datang. Maka sebelum pada nak dengar, sebelum pada nak cara benda tu ni, nah, kita mari tengok hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hak ni dia royak kita hari-hari. Hadis Nabi ni dia royak kita hari-hari. Amba demo supaya. Nah, kita hari-hari. Lagu mana hari-hari kita duduk ni? Kita duduk ni. Tapi kita kena reti mana benda ni. Kata reti benda ni, semayang malah. Wa'amak ibadat malah. Kadang-kadang kita buat nak wilpah orang okay, ya. Tak kira dah Tuhan terima, tak terima, tak kira dah. Ha, boleh bahang tu bahang, tak boleh bahang tu buat kenapa itu dia sedang ya. Ha, ni kita amat rugi di akhirat lagi ke datang. Ni para malaikat yang nak jaga kita Nabi dak royak. Nak buat kita tahu. Nabi kata kena. Nabi kata ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Duk mengita-ngita, duk perhati, duk jaga. Nabi kata. Siapa dia tu? Malaikatum billaili wa malaikatum bin nahar. Para malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Dia duk jaga kita, dia duk ita kita, dia duk perhati kita. Bahkan ia duduk sekali dengan kita. Tu Nabi royaknya. Malaikatun bilail. Malaikat yang menjaga kita di waktu malam. Kita ni ada orang jaga ni. Kita ni kedebe ni. Ada bodyguard. Dia jaga kita. Tak ada masa yang tak jaga kita, tak ada. Hari yang tak jaga tu, hari kita mati dah. Lagi dia hidup, dia jaga situ. Tu Nabi dia royak dalam hadis dia. Wa malaikatum bin nahar. Dan malaikat dia jaga kita ni, malaikat yang dia jaga kita di siang hari. Di tengah hari, sebelah balik tengah hari. Balik cerah. Maka orang ni yang dia jaga kita ni, Nabi kata. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. Lepas tu dia mari duduk beripung tu mana? Fuak dia duduk jaga kita tu, dia duduk beripung bila tu? Apa beripung? Tukar wing. Orang jaga kita tukar wing. Kerana ada hak tengah hari. Lepas tu, hak malam dengan hak tengah hari ni, dia tukar bila? Dia mari beripung dua waktu. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ. Dan berhimpun mereka itu, para-para malaikat yang menjaga kita ni. Malaikat tengah malam dan malaikat tengah hari ni. Tu. Bila tu? فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ. Di waktu semaya subuh. Semaya pajar. Jadi semaya subuh. Dia mari beripung situ. Apa maksud beripungnya? Hak nung turun, hak ni nak naik dah. Tidak. Ha, tu beripung situ tu. Hak nung turun mari. Bila orang bel subuh, dia nung turun. Syiaw. Mari dah. Ha, kokeh. Hak ni pun syiaw. Naik dah. Ha, tu pergi beripung di semaya subuh. Sebab tu subuh ni besar. Subuh ni comel. Allahu Akbar. Tengok. Ha, ni nak ayat ni. Besar.
Ha tu. Lepas tu wasolatil asri. Dan dia mari berhimpun juga di waktu asar. Asar, 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 asar. Dua waktu ni dia tu kahwin ni. Ha, di waktu dia tu kahwin, dia tu kerja, hok jaga kita. Jaga ambo, jaga demo, dua ni. Ha, dua ni. Bila masuk waktu asar, hok langit turun siau dengan ketah-ketah dia siap dah. Hok ni pun siau naik halu dah. Tu bila bila masuk waktu asar orang baik asar. Ha, sebab tu dua waktu ni dia tak ada waktu tahrim dah. Apa ni ada waktu tahrim. Lepas zubuh tak sembahyang waktu tahrim. Lepas asar waktu tahrim. Ha, sunat asar besar. Sunat subuh besar. Ha, hani nak ayat kata kelebihan, kelebihan. Jadi di hadis ni ni kita reti kata malaikat hendak jaga kita, hendak jaga kita. Ya ta'aqabuna fikum. Yang dia duk perhati, yang duk jaga kita ni. Ha tu. Dia tukarnya dua waktu. Mana dia tukar tu? Semayang subuh. Dia tukar di semayang subuh tu, dia nak tukar hak tengah hari. Hak tengah malam nak naik dah. Habis kerja dah wing dia. Dia mari lepas asar kemarin lagi dah. Masuk wing. Semalam kena wing dia, jaga kita. Kita pergi makan teh dia pergi. Kita pergi patah, dia pergi sekali. Kita naik motor, dia pun duduk sekali dengan kita. Tuh, no ayat tak melekat. Lepas tu dia tukar bila? Subuh. Bawa tu bila habis subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk sebentar lagi. Tak ada lagi selalu. Hak ni pun syau. Terus. Hak ni pun kokek-kokek syau naik. Ah, tu syau naik dah. Hak ni pun jaga, 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 kau cerah, kau cerah, kau cerah, kau cerah. Pukul ni, pukul ni, kau pukul ni setengah, pukul tujuh, lapan, kau cerah, cerah. Bila pula tu? Nuh, asal pula. Ni asal, setelah lagi. Siang, hak ni turun pula, hak ni naik pula. Hak nak jaga malai, turun dah, hak nak jaga malai. Masuk wing malai, turun dah. Ni nak ayat tu, ni panangan hak Allah Ta'ala. Ini pekerja Allah Ta'ala. Orang kerja. Orang kerja Allah Ta'ala tu tempat dia tukar. Masuk subuh, waktu subuh dan waktu asar. Malaikat. Hak turun asar tak lagi, dia nak jaga kita tengah malam. Hak masuk subuh, dia nak jaga kita tengah hari. Kita nak pergi mana? Pergi hajai. Pergi duduk bisi. Gilah ke mana-mana pun. Wah sayang kita ke. Dia ada sekali kita. Tak ada pecek. Hanya dia tukar gila dua kali sehari. Ha tu kena ingat malam. Lepas tu dia kata gini. Bila hok ni naik ke langit ya. Hok jaga malam. Hok jaga semalam. Maksud waktu subuh hok jaga semalam tu. Habis masuk dia dah. Okey, bel subuh dah. Habis dah wing dia. Dia nak naik dah lah. Hok nak turun dah. Turun, turun, turun dah. Ha, hok naik ni. Ni Nabi kata. Hok naik ni. Hok naik ni. Hok naik ni Nabi kata gini. Nabi kata. Naiklah malaikat hidup sekali dengan kita ni. Fayas'aluhum rabbuhum. Maka Tuhan pun tanyalah malaikat tu. Haa tu. Fayas'aluhum. Maka tanyalah Allah Ta'ala akan mereka itu. Rabbuhum oleh Tuhan mereka itu. Fayas'aluhum rabbuhum. Maka tanya akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu. Tuhan tanya malaikat-malaikat ni. Hak jaga amba pun naik. Jaga demo sore, 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 sore. Naik belakang ni. Bukan suti cawak sore. Tak. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap. Haa. Tu. Tiap-tiap orang tu. Hak naik tu. Buat siapa ke langit Tuhan tanya lah. Tu. Ngayak. Dia naik dah. Hak tu turun dah. Hak tu turun dulu. Siap turun. Setelah hak ni siap naik. Buat dia naik Tuhan tanya. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Tuhan ni terlebih tahu daripada mereka itu, para-para malaikat. Tuhan ni tahu dah, tak tanya pun tak apa. Dia tanya gapo Tuhan tanya tu malaikat naik tu. Malaikat harus jaga kita naik sampai ke langit tu, dia tanya gapo. Kaifa taraktum ibadi?
Macam mana mu tinggal hamba ku saat ni? Yang ni dekat mu nak naik saat ni, hamba ku dia buat apa? Kalau hak jaga hamba dia tanya, Baba Suh dia buat apa tu? Mu naik saat ni, kau mu tinggal saat ni, Baba Suh dia buat apa? Tu, subuh. Kalau hamba duduk dalam jamai, duduk dalam jamai dah, nak mari sejik. Duduk mandi, duduk gapo, nampak ambil esmaya, kalau mana lah, gitulah. Duduk siap-siap nak mari dah. Jauh yak dia tu. Ringan. Tu saya tanya. Nak hari, nak waktu. Dua kali sehari. Siang malam. Ni. Lagi tak mati dah di situ. Tu. Mung tinggal hamba aku saat ni tu, macam mana? Jawab lah kau. Okey, jawab lah kau. Taraknahum wahum yusalluna. Kami tinggal saat ni mereka itu, hamba-hamba mung saat ni tu duduk semayah. Aku naik ni, ya Allah. Ya duduk semayah dah di masjid. Kama limun nesah. Haa, dia tanya. Malaikat yang jaga hamba, dia jawab hak hamba. Malaikat yang jaga demo, dia royak hak demo. Kerana ada tiap-tiap orang, dua orang malaikat, Rokik dan Atik. Rokik dengan Atik dia jaga kita. Dua. Lek kanan dengan lek kiri. Lek kanan sore, lek kiri sore. Tengok panak dengan Tuhan je tengok. Kita lock. Naik Tuhan. Sabi kita tak ngaku tak leh di akhirat esok. Satu kita bahunglah. You ada orang duk cuk. Tidak. Orang duk cek duk ada nak bahung tak leh. Panak dengan Tuhan tak nampak. Hak ni bahasa susah ni. Kalau nampak kita tak buat dosa dah, malu dia. Senang gi karaoke. Ya nanti ni mari juga. Aku duk menusuk dah. Misal kita kata dah. Nak curi benda orang. Okay? Dia ni tak ada. Ni tu dia tak boleh nampak. Ni duduk di takwa, duduk di email kita ni. Duduk di pengajian kita, dah kita tahu nak ayat tu. Dah kita tahu nak ayat tu. Nampak dengan mata batin kita. Nampak dengan mata dalam kita. Kalau luar tak nampak, tapi nampak dalam. Ni nak ayat terpisik kita orang mengaji lagu tu. Untuk nak jaga diri kita. Nak tahu tiap-tiap orang lagu ning lah. Tuhan waktu turun melekat dia jaga kita. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Yang duk cerita ni. Kada kita. Panak dengan Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa ketika nak ayat tu. Tu. Lepas tu dia kata pula. Wa atainahum wahum yusalluna. Kami turun kemarin pun dia duk semaya juga. Melekat telur ya. Tidak. Ya royak kata, ya naik gitu hai kata, "Hei, mu tinggal mamak tu, sak ning dia buat gapo? Duk semaya ya Allah." Marai pun aku turun masa ning juga, aku turun, aku mak turun di waktu asar. Aku turun di waktu asar tu, ya duk semaya juga semaya asar. Kan dua masa ni. Tidak, ya royak. Teka aku turun pun ya duk semaya, teka aku naik pun dia duk semaya. Ni dua waktu nak ya tu. Pas dua waktu ni hok-hok sok masa segar sekali ni. Tak ada, masa segar sekali asar. Allah asal ni kau jadi lewat, jadi gapo ada berlaku. Orang betah malam tak semaya lagi nak ya tu, dia galik. Galik dengan kerja, galik dengan pekecek, galik dengan banyak-banyak ya tu. Tu. Kalau orang email tak ada, tak semaya lah asal ni. Habis pas ke sampai ngorik tu lah. Tak ada kecek dah hukum asal. Supaya tu juga subuh. Payuh juga subuh pun. Nak bangun, nak melekat royak tu, hai kata kita semaya tu. Kita semaya jemaah di sejik. Kita semaya jemaah di rumah kita. Begitu juga semaya asal. Payah. Hani nak royak atau hadis ni duk royak apa ni? Duk royak kata kita ni ada anggota Tuhan. Bekerja Tuhan yang Tuhan utus mari jaga kita lagu tu lah siang malam. Ia tukar kerja dianya dua kali sehari. Di waktu asal untuk nak jaga waktu malam. Bila masuk waktu subuh, dia naik turun pula nak jaga kita waktu siang hari, di tengah hari. Tu. Haning nak royak kata, hadis ni nak tahu kita kata, ingat malam, orang duk tengok kita. Orang duk jaga kita. Orang duk jaga kita. Sebab itulah kita kena jaga-jaga benar berkenaan dengan
dengan jaga waktu noya tu. Ha, lebih lagi sini ayat tu semaya. Wahum yusalluna, mereka itu sedang semayang. Sedang semaya, tengah nak semaya. Ha, dia naik kat tu. Ha, mana sekodak orang okay, ber. Nah, sekodak 20 minit ke? Komak, komak semayalah. Ha, dia pun naiklah. Kau nak turun dah. Kau nak jaga kita pula. Turun kau. Turun. Bo petai esok, dia tukar pula dia. Lagu tu lah panak dengan Tuhan. Ha, ni orang kerja Tuhan. Nak ingat molek. Ingat molek. Sabik Tuhan ni Allah. Kita besar mana pun Tuhan tahu. Bekerja dia ada. Kita tak nampak. Nak menyalah Tuhan tak leh. Kata dok Tuhan. Tuhan silap apa. Silap orang apa Tuhan. Ambo tak biasa pergi ke patah ni. Sedap kita. Dok Tuhan tak silap. Tuhan tak silap. Tuhan tak silap. Hani nak ya. Hani penjaga kita. Di sini di antaranya. Untuk nak jaga semaya. Semaya asar dan semaya subuh. Tu. Apa ni? Al-muhafazatu ala subhi wal asri. Jaga. Nah, jaga di atas semaya subuh dan asar. Maksudnya kita nak wi kita ni jaga-jaga semaya subuh, utamakan semaya subuh, semaya asar. Apa tu utama sekali tu? Semaya tu semaya teradah tapi dia boleh dalam waktu. Dalam waktu kerana melekat nak ringan kepada Allah Taala. Ha, dimakia juga waktu asar. Ha, di waktu asar pun dimakia juga. Tuhan apa ni melekat akan Tuhan akan ringan kepada Allah Taala. Ha, hani nak ayat pengajian kita di hari ini. Sebab tu dalam hadis lain pula. Buku semaya asar, semaya asar dengan semaya subuh. Ada di hadis lain Nabi kata kena. Nabi kata solatul bardain dakhalal jannah. Ha, Nabi kata semaya dua sejuk. Ha, ataupun siapa dia semaya dua sejuk. Maksud dianya dakhalal jannah, Nabi kata masuk syurga. Mana semaya dua sejuk? Iaitu asar dengan subuh. Asar dengan subuh yang matahari nak jatuh dah asar. Ha, kalau orang duduk ke bukit-bukit juga Allah sejuk. Nah, apatah lagi negeri yang ada salji, ada himak. Ha, nak ayat tu nak masuk malam, nak gelak ni sejuk dah lah. Mung pun turun dah. Nak ayat kata. Apatah lagi kalau waktu subuh sejuk. Jadi dua semayan ni kena tebal. Kena tebal. Lagi pula semayan dua ni penting melekat tukar kerja dia. Sebab tu Nabi kata siapa dia semayan dua sejuk dakhalal jannah, masuk syurga. Hani nak ayat hadis Nabi. Masuk syurga. Kita reti dah kata dua waktu ni penting di dalam lima waktu tu. Dalam lima waktu sehari semalam semaya tu, dua waktu ni lah. Apa panggil penting? Apa panggil penting? Ha, tu nak ayat tu. Ha, tu apa panggil hadis Nabi yang cerita pada hari ininya dalam pengajian kita, itulah di antaranya. Baru kita mari tengok pula ayat Quran hak Tuhan royak sat ni. Ha, ayat Quran hak Tuhan royak sat ni. Tuhan royak gapo tu? Nak royak kata kita di akhirat esok. Kita di akhirat esok. Apa nama kita di akhirat esok? Tuhan royak kata fa iza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma iz. Ha tu. Fa iza nufikha fis-sur, maka apabila ditiup sangkala. Fala ansaba bainahum. Tak ada guna dah adik-beradik titih baris kita. Ha, tak ada guna dah adik-beradik titih baris kita, keluarga kita. Wala yatasaalun, dan tidak boleh tanya menanya dah. Ning tu ada royak keadaan kita duduk di alam akhirat. Bila tu mula dikubur siapa ke seteru lagi ke datang. Ha, dia masuk syurga tak apa dah lah.
Ni keadaan dalam sibuk kita. Di dalam keadaan kita ni sibuk lagi ke datang lagu tu. Tuhan royak learning dah we kita tahu kata kena jaga masing-masing we. Jangan kita harap ke orang lain. Karena di akhirat esok ni Tuhan royak dah kata tak ada pedah dah, tak boleh guna dah. Titih baris kita, waris waroh kita banyak sekalipun. Dan tak ada nak tanya menanya. Wala yatasaalun. Kalau takdir gi jumpa tak ada nak tanya menanya. Misal ambo dengan demo tengoklah. Cek oh demo dekat apa payung ni. Kata weh, mana tu jangan gaduh kita pergi sekali, pergi sekali deh. Kalau 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 tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Atau bertemu dengan bini kita. Muka pakai di kubur masing-masing ke? Temu. Hei, memang kau juga Allah kuduk sini ni. Tak dah. Nyok, 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 nyok. Masing-masing bawa dirilah. Haa, tu nak ayat tu. Walah, ya tasak. Lu tak ada nak tanya-menanya dah. Kemungkinan ni kita jumpa. Boleh jadi. Boleh jadi kita jumpa. Tapi tak ada nak tanya-menanya. Tak ada nak kau sorak lah. Nak jemuk kira tak ada dah. Kata, hey, kita ni lagu mana? Nak hadap boleh mana kita ni? Eh, kau nak hendak ke mana? Kita pergi sekali hantar sebecek buat kita ni. Dah, pakat masing-masing. Ning haru-haru di pada masa esok. Ning haru-haru di akhirat esok. Noya tu. Mung-mung aku-aku. Nak royak kata. Supaya kita dah cuba we jadi bombing ni. We jadi tsunami, we jadi gapo ni. Bawa diri dah. Dalai COVID tu tak nak telefon dah. Terlupa habis dah. Tu noya tu. Dia kata, oh, COVID baru ni enggak, weh. Kuat, kuat tepi rumah kita tu tiga orang. Hak dek ni sangat kita ni orang. Hak situ kapung tu lapai belah orang. Kita yang ditegagik habis. Tak ada dah, tak ada. Tak ada tanya, tak ada tanya, tak ada tanya dah. Tak ada tanya dah. Tu nak ayat kata, duk anak beranak dah. Duk kenali dik-dik-dik dah. Tu COVID ya baru. COVID tu tak ada dah, tak ada nak tanya khabar dah. Duk sibuk nak ayat kata, oh. Nak makan, nak gapo, nak menanuk, nak menyayu, nak gapo lagi juga. Mana nak telefon. Beradu perhubungi kita, Raya tu. Tu nyata sekali tu. Tak ada telefon. Cuma tak ada gapo, eh. Telefon, tekan nombor telefon tu. Nah. Tekan nombor lah telefon tu. Oh, kakek Raya. Karuna temgen duai neka. Nah, habis dah, nak habis dah, nak habis dah, nak habis dah, nak habis dah. Nak habis duit dah tu, kan? Rajin. Tapi COVID tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tu. Nah, tak ada nak no, ayat tu. Hani kada ada tu COVID ya. Apa tah di akhirat esok? Tapi Allahu Akbar. Tapi kalau kita tak ada bekal tak ada dah. Hani nak no, ayat. Ni kada ada tu hai kata. Lepas tu hai kata pula. Tu hai kata lagi. Gapo nama tu hai katanya? Tu. Faman sakulat mawazinu. Siapa-siapa yang berat timenginya. Siapa yang pergi berat timengi dia. Tu. Tu yang kata. Faman sakulat mawazinu. Maka siapa yang berat timenginya. Faulaika humul muflihun. Itu-itu orang yang dapat beruntung, dapat kemenangan dan kejayaan. Tu yang koyak ajalah. Siapa dia gi berat timengi dia? Artinya ayat kata di akhirat esok ada timengi. Neh, ada timengi nak ayat kata. Ada timengi nak ayat kata. Ni tu yang koyak siap-siap dah. Sebaliknya Tuhan kata pula, waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringi timenginya. Timengi dia tu ringi. Ringi. Apa ringi? Pala dia sikit, dosa dia banyak, berat balik dosa. Tu maksud dia tu. Ringi, yang ringi pala dia. Lik dosa gerak turun. Maka apa Tuhan kata? Tuhan kata apa? Faulaika allazina khasiru anfusahum. Maka orang itulah orang yang rugi akan diri-diri mereka itu. Tuhan royak cacin dah. Rugi, 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 rugi. Padahal rugi tak nak kecek dah lah dia. Dia rugi kat tak nak kecek dah.
Ha, kalau nega, habis bingkrak. Kalau gapo sekaja pun tak berjaya nak ayat tu. Ha, orang tua kata gini, sehingu. Dia tu habis dah, sehingu dah. Tak ada gapo sekaga dah. Ada kain selas punggung habis gadah bila tinggal dah. Gini, bingkrak dah. Ha, ni orang panggil orang rugi. Rugi ni ada anfusahum akan diri-diri mereka itu. Apa maksudnya? Tua dia, tua dia tu rugi, ruginya. Ha, diri dia tu rugi, bukan orang lain. Bukan tahu rugi lah dia, kena bini dia, bukan dia dah, dah dia dah. Anak dia dah, dia sendiri dah. Hani anfusahum akan diri-diri mereka itu. Mana diri dia tu rugi? Apa maksud ruginya? Banding dengan Allah Ta'ala bui umur dia 90 tahun hidup di sini ni, tak alih nak buat gapo di akhirat esok. Kenapa? Gitimai, hidup berat balik dosa. Allah, tak ugi apa lagi dah. Kerana umur dia selama tu hebui. Tapi pergi khabar mana? Khabar dek nung. Pergi celek dek nung tengok. Ha, tak ada weh. Siap. Hatulah Tuhan dek royak tu nak klik. Nak klik nak buat amal soleh tu. Minta Tuhan nak klik, nak klik, nak klik. Ya Allah, hatalah aku klik ke dunia semula. Aku nak buat amal soleh dah. Aku tak sedih dah, ya Allah. Ni kata-kata rayu eh, orang duduk di kubur. Orang duduk di akhirat esok. Duk minta nak klik, duk minta. Kalau orang kapit, duk minta Tuhan saat ni duk pisah nak tubik. Yuridu na'an yakhruju minha. Dia duk pisah nak tubik daripada neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tuhan kata padahal dia morning tak leh, tak leh tubik, tak leh tubik. Pisah nak tubik bila panas selajak tak tahan nak duduk dah. Pakak pisah lah weh nak tubik dalam neraka. Ha ni. Orang ada dalam kubur Tuhan kata ni, mintaklah Tuhan hatta klik kapung dia. Buat klik apa tu? Nak mal solihan wa amal soleh. Jadi puca kita reti kata duduk selama kening di hari ni tak ada wa amal soleh. Lalai duduk dalam kelalaian. Duk hari-hari lalai, terlupa ke Tuhan. Kena duk mabuk dengan dunia. Duk mabuk dengan kesihatan yang Tuhan beri ke dia. Duk mabuk dengan kekayaan yang Tuhan beri harta ke dia. Duk mabuk dengan bangga ke apa ni? Kejayaan anak cucu dia. Siapa dia tak ada, duk bangga-bangga dengan benda tu. Khabar-khabar tok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta banyak. Dia mati dah. Oh, Allah kaya dia deh. Oh kaya. Oh kaya dia. Tapi tak suka kata mati muda dia dia. Ish, 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 ish. Oh kereta BMW ada pak. Masedih dan ni. Gudang tak nak kecek dah. Lepas tu Toyota orang baru ni merata. Oh 9 juta. Ada 3 butir mah dia. Bining tak nak kecek dah. Kakak mah ni pakar gelas apa siku. Misal kata tak ada buat apa dah. Duk kecek sahaja dah. Ha, ha ni nak ayat kata. Ha ni. Akhirat esok dia ayat. Ha ni. Ha ni nak ayat esok. Tak nak guna dah. Tak nak guna dah. Learning lah hak guna sekali. Kalau nak ngatik, ngatik learning. Kalau nak berzikir, berzikir learning. Kalau nak akhirat, akhirat learning lah. Jangan. Dia tu yang nak ambil Allahu Akbar. Duk ralik-ralik. Makan nasi kedai kopi. Ngari meramah-ramah. Lip tagi berat dah. Ha ni nak ayat kata. Sebab itulah kita tak boleh lalai dengan akhirat. Tak boleh lalai dengan amalan-amalan. Kerana hak Tuhan ni mudah. Dia tak kena pakai uniform. Dia tak kena pakai cut. Tidak. Nak mengatik dengan Tuhan. Tak nak kena pakai cut, pakai stuking, pakai kasut, baju gosok. Dah. Hak Tuhan lah. Mudah. Kain seher pun tak apa. Tuhan tak nak pilih. Hak nampu tak boleh. Hak puas tak boleh. Tidak. Terata akan kat pinggan nampu. Hamak kena kena berat. Menjadi belak, jadi apa. Pakai seluar saja ada kat pinggir. Oh, haju dalai. Oh. Tak nak pakai kasut balik je. Ya. Ha, anak ayat kata hak manusia. Tapi hak Tuhan mudah sekali. Tak ada kena bayar duit, tak ada apa. Mungui buat je. Tuhan kira habis. Ha, ni Tuhan bayar. Kalau kita kena pergi jual serta, payah. Orang pilih wah serta. Nak wah besar. Satu pula wah licin, tak ada getah. Tu nak ayat usata. Tak si lebu sangat. Nak wibaba merah. Allah. Oh, besar-besar tu buat nak bubuk lah. Tapi kalau masak, pilih. Tuhan dah. Tak ada pilih Tuhan. Bayar semata. Wih dia mau kata, bayar. Suka apa?
kejuka karung nato Allahu akbar bayar juga. Ha hani nak ayat hak Tuhan, nak ayat tu Tuhan bayar. Palo dia bayar selalu dah. Tak ada tahu dia ni tersubuh ya nato dapat. Bukannya sengelain dah ni. Dah. Ha hani nak ayat Allahu subhanahu wa taala. Mudah tak itu eh? Ha ni nak ayat mudah sekali. Tapi kita nak berzikirlah. Apa tu anak tak nyemorel kau, tak kereta kau, tak motor kau, tak troli kau. Duk tak pau kolek duk laut kau, duk banyak kisi kau, duk mengai diri kau. Ha duk mengai layarer kau. Ikutlah gapo nama pun. Lah. Ha katolah gapo nama pun Tuhan bayar. Perak. Tak ada pilih-pilih dah. Kalau puasa 10 jauh 10, kalau 20 no ayat tu. Ha hani no ayat tu Allahu subhanahu taala. Baik tak baik dia no ayat tu. Ini keadaan kita di hari ini. Sebab itulah kita kena. Kita kena jago-jago. Itu tu ayat Tuhan raya. Lepas tu Tuhan raya sikit lagi. Bila orang ini dia rengi, timengi dia Tuhan kata gini. Fi jahannama khalidun. Tu. Tuhan katanya. Saat ini Tuhan kata. Faulaika allazina khasiru anfusahum. Maka orang tu rugilah diri-diri dia. Rugi nak ayat orang ini. Kerana dia buat khenak umur dia. Tak ada duk bekal tak. Tak ada duk cedek tak. Palo-palo. Bila dia rugi. Dia tak bekal. Dia timai pergi berat balik dosa. Fi jahannam khalidun. Di dalam neraka jahannam lah. Dia kekalnya tempat duduk dia. Hani nak ayat kata orang. Dia timai ringis. Siap terjun dalam neraka. Ni janji Allah Ta'ala ni. Janji Allah Ta'ala. Tu fi jahannam. Di dalam neraka jahannam. Khalidun. Mana kekal. Kekal. Apa kekal? Tak ada hari esok. Haa tu nak ayat. Tak ada hari esok. Tu kekal. Tidak ada kesudahan. Tidak ada akhirnya. Haa ni di dalam neraka jahannam. Tak ada akhir. Tak ada hari esok. Ayat tu. Haa ni yang kita takut sekali. Kita minta doa. Jauh dengan Tuhan. Lepas tu bila duduk dalam neraka jahanam, Tuhan royak sekali lagi. Talfahu wujuhahumun nar. Tuhan kata lagi. Talfahu wujuhahumun nar. Muka-muka mereka itu dibakar. Ha, membakar, kena bakar, dibakarkan muka-muka mereka itu. Tu royak. Muka orang masuk dalam neraka jahanam kena bakar. Tu talfahu wujuhahumun nar. Ha tu. Muka-muka mereka itu dibakar oleh api neraka. An-nar mana api neraka. Tu. Bila kena bakar Tuhan kata kena. Wa hum fiha kalihun. Dan mereka itu di dalamnya dalam neraka sebenarnya dalam neraka jahanam tu. Kalihun. Muka mereka itu huduh. Tu kalihun mana huduh. Kita panggil muka yang keriput habis makan di api. Tu nak ayat. Tak cair dah. Kalau ambil, demo tak cair dah tengok ambil. Orang lain nampak. Muka makan di api tu. Duduk dalam neraka makan di api muka dia tu. Tu. Haa tu. Talfahu wujuhahumun nar. Muka-muka mereka itu dibakar dengan oleh api neraka. Bila bakar, Allah wahum fiha kalihun. Padahal mereka itu di dalam neraka saat ini kalihun ialah huduh. Oh, tak huduh apa? Cuba tengok muka orang yang makan di api, orang tak mati je. Orang di atas dunia learning. Rumah dia terbakar, dia orang tolong tapi tak ada matilah. Ha tu. Lepas tu dia makan habis kau muka ni. Cuba tengok muka. Lagu mana muka orang makan di api? Hani tu hendak royak dah sepak. Bukan duk makan kau tangih muka tak makan dak. Muka pun yang makan. Maka bila makan muka dalam neraka jahanam tu, Tuhan kata kalihun huduh. Ha tu royak. Pak kita pun nampak dah kata huduh tak ada. Cuba ambil gambar hak kita kau muda ataupun kau kita belum pada makan di api tak dua itu buku gambar. Allah. Kita kalau dalam neraka esok. Nah, kalau kena waris kita masuk neraka, Tuhan suruh kita pergi ambil. Mungkin ambil lah waris mung tu, hak nama leh tu. Habis gelemik dah, Tuhan kata, ambil lah. Duduk dalam neraka jahanam, duduk dulu. Ambil. Kita nak gemik boleh tak?
Kenal tak kita dia? Tak kenal kecil. Tak kenal dulu lagi dah. Tak kenal muka yang keripuk-puk. Haa, tu noyak. Muka makan di api lagu mana? Haa, ni ngak jat. Ni tu hai royak nyata dah azab noyak tu. Tapi manusia tak mikir, dia tak mikir benda tu. Tidak. Habis dah. Tu hai dah royak ni. Tapi hak pasal kerah, dia kerah. Haa, haa ni noyak. Bila dia nak sedar ni, hak tu hai dah royak ni. Dan suruh Alhan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tu Tuhan kata dah. Melalaikan kamu itu harta kekayaanmu. Harta kekayaan ni melalai kita, bawa kita ni ralik. Tak ada nak, tak ada nak, tak ada nak ingat ke Tuhan, tak ada nak buat amal sempurna. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak ada baca dah, duduk di selipar perak dah. Mari semaya saja yo. Semaya koteng-koteng, ngatik dak langsung. Baca Quran tak nak kecek lah. Dia kata. Ha, tak ada kita. Kuasa apa tu? Duk kejar kerja kita, duk hambat kerja. Tu Tuhan raya. Ha tu. Nah, ha tu raya. Bila orang ni nak khabar ni, hatta zurtumul maqabir. Orang ni nak khabar tak khabar hingga dia ziarah lubang kubur. Ha ni Tuhan raya siap-siap dah. Orang ni bila sampai dia di kubur, dia khabarlah. Tu hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi kubur. Maksudnya hingga hari mati. Dan hari mati gigi kabuh di kubur tok qada, lepas dia mau pi kucak klik baru mu tahulah, baru mu khabarlah. Lagi tak sampai hari tu mu tak khabar, sedo royaklah atas dunia ni. Mu tak gaduh dak. Ha, walau ada orang ngajar, walau ada tok guru, walau ada ustaz ke apa pun, dia mu tak ngaji, mu tak pisah, mu galik. De kau masuk lubang kubur. Baru sinar mata. Hak itulah Tuhan royak kata, orang dalam kubur duk minta nak klik. Duk minta nak klik. Wak amal soleh. Ha, hani nak ayat kata, yang mana kita mengaji hari ni, inilah kesedaran kita hari ni. Ambo demo supaya ingat molek. Kalau nak seni di akhirat esok, kena ingat molek. Kena kejar, kena kuatkan amal ibadat kita. Serta kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tu tak nak jalan muka lain lah. Ambo pun nak pergi, demo nak pergi ni. Taknya hari ni, ambo rasa lah. Eh, nak berapa tahun sangat kau? Pahala ni dah berapa dah? Dah bagi dua lebih dah. Ambo 50 lebih dah. Pas nak pergi berapa terik lagi? Nak pergi berapa terik dah? Dah 50 lebih dah, 58 dah. Ha, nak pergi berapa terik? Terik-terik ni 13 umur Nabi. Hak tu kalau tu hewi menang, suk dia boleh 70. Pas tak ada dah lah. Pas tak boleh kelipar dah, kong dah lah. Hari kong, kan ada tak ada dah. Tak ada dah, pergi dah. Lepas tu, nak semayang pukul 11, dah tak tahu lah. Padah ramai ke? Ramai juga punya kata. Tu je kerja kecek. Lepas tu, hak tu mandi dia, mandi dia gerung. Gerung buat naik air. Buat naik air, buat kalau biasa, tak ada. Hoduk apa? Hoduk. Soyok kain putih dia bunyi kerah. Kerah dah. Haa tu. Hani kata. Banyak apa ni? Banyak ni. Duk kecek buat dia. Kita duk sebing. Duk belunyu. Kita duk belunyu. Orang nak mandi kita dah. Haa. Kain putih orang duk siap laka dah. Kain putih orang duk soyok dah. Duk soyok dah. Tahu dah. Hoju gali kubur tanya dah. Duk tepi pusu ke apa pun nyenera? Haa, nak duduk tepi busu ke? Tepi pun cenera ni. Haa, dia kata duduk tepi pun cenera lah. Mudah-mudah saya teduh sikit, tak ada panas mana. Haa, tergali tepi tu. Mana pun gerbuk-gerbak. Bunyi sosah ni. Mata ni, tak apa dah. Sudah. Haa, hak walung pula, panjang mana weh? Cukup ukur. Mari ukur panjang kita. Haa, ni nak hari kita nak pergi ni. Hari kita nak pergi. Ingat molek. Ambo demo supaya. Jangan lalai. Mu nak kedebe tak kedebe, amalan mu. Tak sedar royak lah. Mubekai setara mana. Mubesa berdiri orang 4,000 orang sekalipun. Hari tu hari akhirmu. Hari pembalasanmu. Hari tu mu kena jumpa lah. Apa tu yang nak balasmu nak yalah. Habis. Tak ada dah. Takut lebih tengok beruk. Takut suai lagi. Tu nak yak tu dengan malaikat. Takut. Pada dengar suara muka dan naki yang nak yak tu. Haa. Ini nak yak. Habis kita tak ada. Sebab tu agama ni besar sekali penawar untuk kita kembali ke pakar jalan.
untuk kita cari jalan yang yang diredai oleh Ta'ala. Tak ada dah. Bekalan yang paling penting sekali. Kita gede ni pula. Kita pergi pakat gede ni pula ramai-ramai. Pergi dengan molek. Pakat pergi pula. Amba pun nak pergi. Demo pun nak pergi. Nak ayak tu. Semua buat kita nak pergi belakang. Kita pergi duduk kecek dia ni pula. Pergi kira dia ni pula. Pergi duduk makan sedap-sedap. Kita pergi duduk mahai tu. Mahai benih dalam sungai. Dalam serga pula. Tu nak ayak tu. Nak mahai tu kau nak menyelai ke hanyut labu lah lah. Nak minum 4 beledi sehari ke sungai susu lah lah. Mahai arak tak puas hati di New York Times. Dia ni boleh 3 beledi sepagi. Minum arak nak ayak tu. 4 sungai dalam serga. Sungai arak, sungai susu, sungai es jok. Sungai Nisai Madu. Ni 4 sungai dalam serga esok ni. Ni dalam Quran dia ayat siap lah. Haa. Min asalim musaffa. Sungai daripada Nisai Madu yang cuci daripada liling-liling. Yang ni Nisai Madu saja, liling tak ada. Cuci. Makailah. Tu besar pada sungai Naro. Pak Badu Kau lagi tu. Tu sungai Nisai Madu di akhirat esok. Ni no ayat tu. Ha tu. Bergi makia juga susu. Min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai daripada susu yang tak berubah rasa dia. Yang ni berasa susu, bukan tak putih tawar hebat. Dah rasa susu. Susu hang kita perah di kambing ke perah di lembu ke, lagu mana rocak dia? Lagu itulah syurga esok. Tak ubah-ubah. Ha tu. Supa sungai Naga padu-padu perahu. Ha tu no ayat. Ha tu. Tu no ayat sungai dekat akhirat esok. Ha tu. Nah, yang ketiga sungai apa? Sungai Arak, sungai Arak. Ha Arak ni apa? Min khamrin lazzatil lisharibin. Sungai daripada Arak yang lazat bagi orang minum. Sedap Arak. Tak ada muta dak minum minum sungai Arak. Arak Arak. Kau 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 sedap. Tak ada kata pening dak ada. Hei anak dia dari hari kita. Abang nak klik tak leh ni tak nampak. Ha dak dak dak. Tidak. Tu Arak dalam syurga esok jadi sungai. Tuhan nak we kita minum. Pak sungai no ya tu. Tuhan nak we kita minum di akhirat esok. Ha ni keadaan kita. Tuhan nak jamu orang yang bertakwa kepada dia. Orang yang padu perintah Tuhan. Orang yang hera kata-kata Allah Ta'ala. Ha ni nak ayat. Ha, sebab tu tak ada jalan lain. Ha, kita di hari ni. Itulah kita kena. Ha, kita kena panggil. Kena fokus. Kita kena hadapi. Kita kena kuatkan benda tu nak ayat tu. Demi kita nak pergi pada akhirat. Kita nak beralih. Tak lama kita nak beralih. Sikit lagi tak ada. Amu tak ada dah. Tak ada sikit lagi. Demo pun tak ada. Kalau dia cokoh-cokoh ni tak ada. Sebab dia panggil gemulah. Oh ada kalau ada gemulah tu. Ha. Tu je lah. Kita tak ada dah. Tak ada dah. Tu je kita siapa taruh benar-benar dunia ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang muda pergi berat dah. Kamu dengar pagi tadi. Pagi tadi. Oh. Orang itu di cengah tu mati muda. Kaya. Kaya. Tuai kaya. Noyak tu. Mati berat dah Allah. Tak ada menikmati mana dengan duit piti kekayut eh. Dia berat dah eh. Ha ni nak ayat tu. Ha tu lah. Apa panggil pengajian kita. Ha di petang ni. Wallahu a'lam. Ha ada so lagi weh amun ayat Allah. Berapa kali dah? Lama dah. Ha. Ada satu amalan. Amun nak sapa ke demo lah. Satu amalan. Tu. Hari ni nak royak. Lepas tu amun nak tarik kasan. Mari bagi dah. InsyaAllah Ta'ala. Panggil ayat Quran yang duk cerita berkenaan dengan budak teriak malam. Budak teriak malam. Tu. Budak teriak malam. Kita nak baca gapa budak teriak malam. Nah. Budak halus. Allah teriak malam ni. Allah habis. Tak ada hubat tengok kan. Allah dah mula ngorek dekat tiyah, 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 tiyah. Habislah. Dia mahu tak habis tak bawa umur dah. Weh, tak nak ayat dah. Datuk tu panggil mari dah. Datuk nu panggil mari dah. Tak jadi tak beradu. Tiyah, tiyah. Kat nak cerah. Tak tidur, mak dia tak tidur. Teriak, teriak ada juga. Budak teriak malam. Tu ada cara dia. Amun nak ayat lah. InsyaAllah minggu dah apa ni. Amun nak royak serta nak bagi kertas tu pada mau tengok. Pak klik pergi baca lah. Klik pergi baca.
Lepas tu ada mana teriak, kita pergi tolong baca lah ke dia. Tu lagi baca ke dia. Ayat Quran tak ada muka lain tak. Lepas tu ada doa gitu sikit lah, gitu lah. Sikit sangat ya. Ni untuk khusus budak-budak. Budak teriak. Budak teriak. Nah. Ni ada soalan ni apa ni, eh? Ayat ni dalam Al-Quran ni apa makna dia ni? Wa may ya'shu 'an zikri wa may ya'shu, gitu dah tu deh. Wa may ya'shu 'an zikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ni ambo kena klik tengok tafsir we deh. Tak berani nak buh makna gaduh-gaduh ni. Rabbana atmim alaina, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana, hei Tuhanku, hei Tuhan kami, atmim lana nurana, sepernolah bagi aku ni cahaya-cahaya aku, cahaya aku. Maksudnya kita minta cahaya ke Tuhan. Kita nak cahaya maksudnya. Karena cahaya di akhirat esok ni penting sekali. Di antaranya kalau Nabi dak royak dalam hadis dianya, kita ni bercahaya di akhirat esok. Tubuh badan kita ni bercahaya supaya ngabu ni. Ni. Hari di akhirat esok ni. Lebih-lebih lagi kita nak meniti sirat, nak meniti siratul mustaqim. Sebab tu orang yang tidak ada cahaya nak, dia nak meniti tak leh, dia gelap. Karena titi tu duk Tuhan letak di atas mulut neraka jahanam. Maka api neraka jahanam ni warna hitam. Warna hitam. Hak paling panas sekali hitam. Jadi hawa ataupun kekuatan hitam saat itu, jadi tak nampak jalan titi sirat. Jadi orang nak meniti tak boleh, gelap tak nampak. Perlu kepada cahaya. Maka di antara Nabi kata kita ni tak serupa berlaku cahaya ni. Gena tak serupa cahaya. Terhati di atas amalan-amalan kita. Ada dia ni 25 watt. Dia ni 80. Dia tu 100 watt. Dia tu 150 watt. Teroh. Di antara Nabi kata, ada di antara hamba apa ni umatku, cahaya dia tu duk di duk di Mekah nampak di Madinah. Ha tu 400 kilo ni. Ni cahaya royak tu. Cahaya dia. Ha tu. Cahaya royak tu. Jadi tubuh kita ni nak royak tu cahaya macam bu. Baru cerah jalan nak pergi. Ha tu. Kau tu di antara ada setengah-setengah ambo bahasa dengar tengah-tengah riwayat katanya. Nabi kata ada setengah orang umatku ni 25,000 tahun. 25,000 tahun kelewatan dia titik sirat. Orang lain gih habis tinggal dia dah. Maka sahabat tanya ya Rasul, gena boleh dia lewat ya Rasulullah. Nabi kata kerana cahaya tak cukup di tubuh badan dia. Tak leh jalan derah. Tak nampak. Nabi kata cahaya tu ada di hujung ibu kaki dia saja. Cerahlah supaya kita baca eh sebab tak ada. Dia jatuh gil lepuk 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 lepuk. Start sebel beradu. Nak gi tak berani nak jatuh. Start ke gil lepuk lepuk lepuk. Ha tu nak ayat tu. Orang amalan tak ada. Lama masuk syurga nak ayat tu. Orang yang percaya, gelbuk, kepuk, peruk, 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 peruk dah. Nampak terang. Sepuluh berita kereta, sepuluh berita motor dah. Sepuluh-sepuluh lain dah. Ha, ni nak ayat percaya. Ni di antaranya doa ni. Rabbana atmim lana nurana. Hei Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami ni. Akan cahaya kami. Waghfir lana dan apunglah bagi kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau, ya Allah, di atas tiap-tiap sewaktu perkara saat itu mengkuasa berlaku. Mengkuasa berlaku ya Allah.
ikut garo-garo nama wak langit pun pandai mengkuasa belaka, nak mati orang, nak hidup orang, nak wak hok baru nak mati, hok lama nak we ni, ha hok muda nak we jadi tua, hok tua nak jadi muda, boleh belaka mung ya Allah. Ha tu innaka ala kulli syai'in qadir, boleh belaka Tuhan ni kuasa nak ya tu. Ha tu hok atas nung yo ya. Nah hok atas nung insyaallah ambo ambo royak minggu dak pe deh. Ha minggu dak pe royak ya. Ha insyaallah taala. Ha tu insyaallah. Siapa dia nak tanya apa lagi? Kalau ada. Tengok kitab kita sikit. Ada dah. Ada dah. Ha tak ada tengok kitab kita lah. Muka apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi 'ulumihi fid darain. Mana? Tengok deh mustahil lawenyo lawe siapa dia ni wahdaniyah tak itu ha duk cara sifat wahdaniyah aso Tuhan ha wahdaniyah ni terpanggil aso satu ha tu wahdaniyah ni mana satu Tuhan ni satu ha Tuhan ni satu satu pada zat. Satu pada zat. Zat Tuhan satu. Tak ada berbila-bila. Tuhan so yo. Satu pada perbuat teh. Satu pada perbuat teh. Apa yang perbuat teh? Semua ni Tuhan yang buatnya. Tak ada orang lain tak. Satu pada sifat. Sifat Tuhan ni satu-satu sekara. Tak ada tahu wujud ada dua. Kidah dua, tiga. Tak ada. Ada, ada. Ha, tu satu-satu. Ha, tu nak ayat satu Allah Ta'ala. Maka mustahil dia apa nama? Lawe bagi satu. Ha, mustahil lawenyo, lawe wahdaniyah. Iaitu berbilenyo ta'ala. Berbile. Apa berbile? Banyak. Dua, tiga, empat, lima. Ha, dia panggil bile. Mustahil, mustahil. Apa mustahil? Dok. Tak terima, tak terima nak kata sungguh. Tak terima nak kata ho berbila tu. Tuhan bukan berbila dah. Tuhan satu je. Ya. Ha tu mustahil. Mustahil mana tolak? Dak 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 dak. Tak terima kata Tuhan ni berbila. Ha tu mustahil. Ha tu mudah-mudah deh. Pada salah satu daripada tiga perkara. Ya tu. Jadi mustahil kata Tuhan ni berbila pada salah satu daripada tiga perkara. Ha tu. Mana? Berbila pada zat, berbila pada sifat, berbila pada afal. Ha tu tiga perkara deh. Dan bermula dali di atas wahdaniyatullah taala. Dalil di atas kata Tuhan ni bersifat dengan wahdaniyah. Mana dalil dia nyo? Iyalah kita fikir. Ha kita fikir muka kita ada otak. Tuhan suruh kita fikir. Ni.
afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Mu tak fikir kau, mu tak tadabbur kau, tak ada perhati kau, tengok kau. Maksudnya boleh kita fikir tentang kekuasaan Allah Taala. Nak meyakin kata Tuhan ni satu, kita fikir, kita fikir, kita fikir. Fikir lagu mana tu? Bahwasanya tu, jika tidak satu Allah Taala, kita pergi bubuh lah kita fikir mari. Kalau Tuhan ni bukan satu, Tuhan ada dua, ada tiga, ikutlah ada berapa pun. Asal panggil berbilai lah. Tu. Kita pergi bubuh kata, jika tidak satu Allah Ta'ala, maka tetulah berbilai-bilai. Terang dah. Dia bukan satu yang bilai lah. Oh, dia mahu terang dah. Tuhan ada tiga semua. Tuhan duduk Mekah, Tuhan duduk Madinah. Lepas tu Tuhan so tu duduk rata-rata, duduk jaga negeri semua. Seperti orang Kristian ke, orang Yahudi tak ada. Uzair bin Allah. Dia kata Uzair. Bin Abdullah. Tu ya tu Tuhan, tu Yahudi. Kalau Kristian ni kata apa? Isa. Isa bin Maryam. Isa anak Maria tu Tuhan dia tu. Tuhan yang ketiga. Allahu salisu salasah. Tuhan ni yang ketiga daripada tiga. Mana Tuhan ada tiga lah, Tuhan ada yang ketiga. Orang lain yang satu, yang kedua. Macam-macam lah Quran dia ayat dah. Tu berbilai tu panggil lagu tu. Pak kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita orang Islam ni, boleh tak pergi kata berbilai? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tu. Kalau kita pergi bubuh kata, kalau Tuhan tu berbilai-bilai. Nah. Tu. Dalilnya, jika tidak apa ni, bahawa jika tidak satu Allah Taala, bahawa tentulah berbilai-bilai. Tentulah kalau Tuhan bukan bukan satu, bukan wahdaniyah ke, Tuhan berbilai lah. Maka sekurang-kurang berbilai itu dua. Kalau Tuhan ni berbilai ada dua, ada tiga. Nah, ada dua, ada tiga. Mana tu sekurang-kurang bilai dua. Dua. Tiga, empat, lima, ni ikutlah. Maka tidak lepas daripada muwafakat kedua-duanya atau berselisih kedua-duanya. Tak boleh gida dah ya dua. Wa imah Tuhan tu dua orang tu, tu dua orang Tuhan tu ya pakak, ya tak balah. Ataupun dua orang Tuhan ni balah selisih. Tuhan ni nak buat bombing dia, Tuhan ni nak buat langit. Tu. Kita pergi bubuh kata lagu tu. Kata, lagu mana? Ini cara nak fikir, nak menampak tu Tuhan satu. Padahal kita pergi Tuhan satu dah. Kita nak kemas lagi. Maka tidak lepas daripada muwafakat kedua-dua atau berselisih kedua-dua pada mengadakan mungkin atau meniadakan dia kan mungkin. Ya tak boleh pergi dah. Kalau Tuhan dua ni sama ada Tuhan ni pakat buat benda ni mungkin. Mungkin ni benda baru jadi. Makhluk Allah Ta'ala mungkin. Kita panggil gap masjid ke apa semua langit bumi punya ikan hayat ke apa panggil benda mungkin berlaku. Benda mungkin berlaku. Kita kata kalau Tuhan dua, wa imah dia pakat, wa imah dia tak pakat. Masing-masing. Tu. Nak buat benda mungkin ni. Maka jika muwafakat kedua-duanya pada mengada akan mungkin atau meniadakan dia akan mungkin. Dia pakat ataupun dia selisih. Kalau jika dia muwafakat, dia tak mengada benda mungkin, maka tidak lepas daripada tiga jalan. Tak lepas pada tiga jalan, tiga bab, tiga rupa. Mana tu? Ada kalanya menyertai pada masa, maka jadilah berhimpun dua yang memberi bekah pada satu bekah. Kita kata benda ni ni gitu tak? Tuhan so ni pun nak buat langit, nak wisudah hari Ahad. Tuhan so tu pun nak buat langit juga, nak wisudah hari Ahad. Maka buatlah prom. Maka nak kata hak siapa dia dua-dua Tuhan. Maksud tu lo. Maksud tu lo. Nak kata hak pia dua tu tu. Kalau masa lain tak apa. Tuhan ni buat sebelah lecehe ni sudah hari satu.
Tuhan Husa ni ambil dicehi hadap aku hajar ni sudah hari Sabtu juga. Tapi lewat sikitlah waktu pukul 12 hari pukul 1 dah. Kenapa? Ni satu masuk, satu masuk. Masuk tu lo. Dia cara nak mikir nak ayat kalau Tuhan dua. Nak jain, nak tempat jain mana? Tu. Dah. Maka jadilah. Maka jadilah berhipung dua yang memberi bekah pada satu bekah. Berhipung dua bekah. Berhipung dua yang memberi bekah. Dua memberi bekah Tuhan dua ni berhipung. Berhipung mana tu? Pada satu bekah. Benda soya langit soya. We jadi benda tu. We jadi benda tu soya tapi orang je buat dua. Pas nak kira hak siapa dia di antara dua ni. Tu. Nak kira hak siapa kedua-dua ni. Maka tak terima bagi. Tu. Yang tak terima bagi yang dinamakan dia juhafiri. Adapun benda hak halus sekali. Benda tak terima bagi. Supaya langit tak apa yang besar boleh bagi. Tuhan ni ambil jatuh, Tuhan ni ambil naik. Dia kata deh. Masing-masing buat. Tu, ayat tu. Ni dak benda hak halus sekali. Hak tak terima belah bagi. Benda ni je kena terima so je. Siapa dia Tuhan mana buat hak tu je. Dia tak ada belah lagi. Maka bila Tuhan dua hak mana? Nak jadi makhluk hak mana? Dia kena jadi makhluk so je. Dia kena jadi hak Tuhan so je. Kan dia halus lajak nak bagi tak leh. Maka nak jadi makhluk hak Tuhan mana dari dua ni? Sini nampak tak nampak kita ni? Bila Tuhan dua tak nampak. Tak nampak jasa di antara dua Tuhan ni. Hak mana yang buat hak sebenar di antara dua ni. Sedangkan dua ni benda tak belah bagi. Tak boleh terima belah bagi. Nak bagi tak leh. Halus rajak juha firik. Macam habuk duk ada dalam angin tu. Hati nak ayat cara termikir. Jadi bergadah lah. Bila benda benda kecil, kalau benda besar tak apa bagi sekerat sorang. Tidakkan Tuhan ni buat langit, Tuhan ni buat bumi. Tak apa. Ni benda kecil sekali nak jadi nak jadi makhluk Tuhan mana. Ni nak ayat tu. Nah. Dan iaitu mustahil. Lagu tu tu mustahil. Di atas satu benda yang tak boleh belah bagi dengan Tuhan dua orang ni tak boleh mustahil mustahil tak nampak tak nampak tak nampak tak nampak. Mesti pelesu nak ayat tu. Dia pelesu sok, pelesu lakalah. Habaq tulah. Tuhan jadi dua ni supaya dalam Al-Quran katalah laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Itu dalam Al-Quran. Laukana fihima alihatun. Kalau-kalau ada di dalam dunia ni Tuhan satu lagi. Laukana fihima. Kalau ada lah Tuhan fihima dalam dua ni langit bumi ni. Alihatun ada Tuhan seorang lagi. La fasadata Tuhan kata nasjaya rusaklah. Tidak. Kalau ada Tuhan seorang lagi dalam dunia ni dua dengan Allah, maka rusaklah dunia ni. Kenapa? Nak jadi hak pia dua-dua ni. Kak jai sambil licinglah. Ni Tuhan dia letaklah Quran tu. Ni hak kita cara kita nak mikir. Hairat dia. Tu mustahil. Ada kalanya terdulu salah satu dan terkemudian yang satu lagi, maka jadilah yang kemudian itu mengadakan barang yang sudah ada dan iaitu mustahil. Kalulah dulu ke dia tu kau nampak lagi Tuhan ni buat dah. Tuhan yang kedua mari buat di atas Tuhan tu buat dah. Tidak. Hak tu mustahil, mustahil, mustahil. Apa panggil tahsilul hasil. Apa panggil dibuat, hak tak buat dah. Hak tu kan tak nampak lagi. Tengok ayat tu. Tu. Kerana jadi tahsilul hasil. Ada sini. Kerana jadi tahsilul hasil. Mana dibuat tak ada dah. Tuhan wak langit siap, wak bumi siap dah. Tuhan ni mari wak langit bumi mula. Wak gini, orang buat dah. Tak boleh jadi, tak boleh jadi, tak boleh jadi, mustahil juga. Maka kedua jalan itu nyatalah lemah.
jatuh pada benda yang halus yang dinamakan dia juhafiri. Ha, dua-dua tu hal tadi tu lemahlah kalau kita buhnya gena di atas benda halus juhafiri tadi tu. Tak tahu tadi jadi makhluk Tuhan mana kerana dia halus. Kalau tu oh Tuhan ni buat dah tak leh nak bagi. Pastu Tuhan ni mari buat dah Tuhan ni. Oh kalau itu Tuhan yang kedua ni buat dah Tuhan buat dah. Buat dah orang buat dah. Tak leh dah kan. Ah tak nampak. Tu nak win nampak ya padahal padahal kita pergi dah Tuhan satu yo. Tak ada gapo dah. Tidak. Mengaji ni nak win kejak ya. Nak win kejak ya. Tapi cara mengaji kalau baca ayat Quran tak reti kita. Tidak. Tapi lah Quran ada berlaku dah. Tapi orang ada tanya. Orang ada tanya ambo. Orang ada tanya ambo. Hei, ngaji buat apa kot sifat 20? Dia tanya. Ngaji buat apa sifat 20? Ada ke dalam Quran sifat 20? Nabi suruh ngaji ke sifat 20? Haa, ya sedap. Oh, ngaji apa? Wujud kidai. Apa? Haa. Tak ada. Kata tak ada dalam Quran. Tak ada dalam hadis. Tak ada kata. Tak ada lah ayat Quran kata al wujudu wal qidamu wal baqa'u wal hawadisul. Oh, tak ada lagu tu ayat Quran. Tidak tak ada 30 juz, nak 20 juga tu. Jadi 31 juz tahu. Ha, mesti tak ada. Tapi tak ada salah. Ulama dia buat sifat 20 tu ada maksud yang sama dalam Quran. Maksud sama dalam Quran. Mana dalam Quran ada ayat kata Tuhan ni ada, Tuhan ni satu, Tuhan ni tak besar, Tuhan tak serupa dengan apa salah eh. Dia mari buat wujud, kidal, bakum. Ha tak ada gapo. Tak ada gapo kali. Ha serupa kata tadi noh. Hey, kita nak pergi Tuhan satu ni. Tuhan ni ada. Tuhan ada. Kalau dalam Quran ayat tak ada, pas salah ke kita buh nama wujud? Ha kita pergi buh nama wujud salah dah. Eh Tuhan ni tak serupa Tuhan ayat Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ha Tuhan tak serupa. Pas kita gibuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Salah ke? Kan isi serupa ya. Ha isi tu serupa ya. Ada berlaku Al-Quran berlaku dah sifat 20 ni. Wa huwas samiul basir. Tuhan yang amat sami. Apa sami? Dengar. Ha sifat sami. Basir, Tuhan yang melihat, nampak. Ha sifat basar. Sifat basar, Tuhan ada sifat basar, ada sifat melihat. Ah, tengok. Apa salah eh? Tak ada salah. Ah, tu nak ayat tu. Tak ada, tak ada. Konyo demo tak erti. Ha, tu. Dia hadis Quran dia banyak. Banyak kena. Cara nak istimbak hukum tu ya banyak. Ada kalau hukum ni dengan secara zuhir ayat. Ayat kata gini, waktu ambil hukum perak-perak dah. Ada kalanya ayat gini, tapi ambil istimbak hukum dengan secara kias yang ada pada dia. Kias. Kias, kias. Apa kias? Mari hukum. Dalam Quran tak ada royak benda ni ni. Tapi betul dalam Quran royak benda lain. Tidak. Tapi nak buat gini, nak ambil hukum waktu baik. Ambil dengan jalan kiyah. Tak ada dengan jalan, dengan jalan zuhir tak. Tuhan mengharapkan arak. Tuhan mengharapkan arak. Benda mabuk. Itu dalam Quran, nas dalam ayat Qurannya. Lepas tu kecung dia, tak kecung. Kalau lama mati, muka lain pula ni ada ni. Lepas ada gerung kita ni. Misalnya. Lepas nak buat gini, tak ada ni. Ya bah ada dah. Ya i ada ke tak. Ya Ais ada ke tak? Tak ada. Lah hadis Nabi tak ada. Hanya hidup kiyah tu, benda mabuk tu. Apa lagi? Bila ilak sama, ilak sama. Headphone tu sama. Ha tu ilak apa lagi? Ha, wahdatul illah. Bila sama di segi ilak. Kerana, kita panggil kerana. Sebab apa tu he? Tu he, tu he mengharapkan arak. Kerana menghilangkan akal mabuk. Dimakia juga kalau ketung pun. Dimakia juga kalau nasi dingin pun kalau jadi mabuk. Haram serupa itulah. Walau nama tak serupa sekalipun. Kerana sama-sama ilat serupa. Hik pun serupa. Hatuk panggil kias. Boleh tu dengan kias. Ada hukum ni kata haram yang ketung. Sebab kias. Mari melalui kias. Ha, faham tak tu?
Bukan dengar dengar ayat semata dah. Kalau ayat semata baik mana banyak lagi ya. Benda hak tak ada masa Rasulullah. Hak tak ada sebut dalam Quran banyak lagi. Ha. Nak ambil mana? Ha ni nak panggil istinbat, ada kalau kita ambil dengan dengan totok nas. Nga, ada kalanya dengan pehen nas. Ada kalanya dengan kias nas. Tu dapat pehen. Sebab tu ya ugak apa ni hukum Islam ni banyak. Sebab ia boleh pakai setiap masa. Dia boleh pakai setiap masa dan boleh pakai setiap tempat. Ha tu. Ha ni nak ayat tu agama Islam ni agama yang beri, murun. Pasal Arab kata murun, beri, panggil beri. Mana tengok keadaan suasana, dia boleh berlaku. Ha, keadaan lagu tu. Masa tak ada masa Rasulullah banyak kita nak buat kita leh. Tapi kita nak buat kaedah kata masa tak ada Rasulullah apa ni? Ha, Rasulullah tak buat kita tak boleh nak buat. Rasulullah tak kata kita tak boleh nak kata. Benda tu kita nak buat kaedah tu tak leh. Nak buat di pek-pek tu tak leh. Karena di masa sahabat itu pun banyak. Tidak. Benda hok sahabat buat hok Nabi tak buat dia. Hok ni duk jadi geger buku bid'ah ni. Rekod-rekod ni. Tidak. Serina Umar gitu alih terawih dia. Pia suruh. Hok lapar dia di 20 tu. Ha, tu. Ha tu nak ayat tu. Jadi banyak ayat. Banyak lagi orang lain banyak lagi. Karena hipung-hipung tu nak upah kata bukan kalau kira pakai kaedah tu pakai hak juga siap tak boleh. Ha tu. Tidak. Ha tu. Banyaklah kita tengoknya. Tapi ulama dia mari buat lagu tu. Tu. Tidak kena dia tak sibuk belaga tu. Oh, kalau buat itu oh, Umar buat bid'ah mula-mula. Pada Umar bid'ah wa kullu dalal wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah tu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap sesat tu dalam neraka. Pak kita berani Umar masuk neraka. Kita berani nak kata Umar masuk neraka. Ha tu jadi masalah tu. Habis tu ulama kata tak pakai lagu tu. Sebab tu bid'ah ni bukan kata haram semata, bukan taklif semata, ada bid'ah apa boleh. Bid'ah hasanah. Tidak. Tidak ya belaga nah. Pak kita berani kata. Ha tu cara ulama ahli sunnah dia gunakan nah lagu tu. Pegengi semua tu ayat tu. Kita faham. Tidak. Ha situ ya belaga sampai lik tu. Kata lik situ ke padung nyata pagi. Ha tu. Ha habis situ. Maka nyatalah lemah juga pada benda yang besar. Ha benda halus di lemah, benda besar pun serupa tu. Kerana nak boleh jadi besar itu mesti mari daripada halus juga. Ha tu. Bila benda halus ni mustahil nak jadi makhluk di antara dua Tuhan ni tak leh. Dimakia juga benda besar. Ha tu. Dan ada kalanya berasing-asing dengan tagih. Ha, maka tiada mencapai oleh kederak Allah Ta'ala tiap-tiap satu daripada apa ni tiap-tiap satu itu akan bekas yang satu lagi. Maka lupuklah makna ketuhan ni. Kerana makna ketuhan ni itu ialah tuan bagi segala perkara. Ha, ni insyaAllah minggu dah payah tu deh. Ingat mudah deh. Duduk di akar tiga tu. Ha, duduk di akar tiga tu. Ha, dan ada kalanya berasing-asing dengan tagih. Ha, yang ni masing-masing buat. Tuhan ni buat hening, Tuhan ni buat hening. Kalau saat ni benda satu pakat buat. Benda halus pakat buat. Tuhan dua orang ni pakat buat. Bah, benda ni tak boleh nak bagi. Kalau bagi tak apa. Ni sikit, ni sikit. Ni dok benda ni so je. Nak jadi makhluk tak apa dia. Ha, dua orang Tuhan. Kalau ni tak Tuhan ni masing-masing. Tuhan ni masing-masing. Pakat-pakat buat. Ha, mana pula tu tengok. Ha, tu insya Allah Ta'ala. We nampak. Neh. Ha, padahal kita tu, kita pergi lagu tu dah. Ha, kita pergi lagu tu dah. Tuhan ni satu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi wa man walah.
Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.